melon kita beli dari petani bawa ke sini, melonnya itu disipir, cari yang bernas. Bernas. Ya, yang bernas berarti tidak cacat itulah. Kalau cacat juga sih bisa ke dalam, kena jamur, kena air. Setelah itu dijemur sampai 5 kali itu gelondongnya. Kering betul. Baru itu direbus, kalau di sini dikukus sebentar 15 menit. Tujuannya supaya kebanyakan yang utuh. Kacangnya tidak melekat dengan kulit cangkangnya. Bisa agak renggang lah. Kalau istilah Balinya kalis. Iya. Nah, setelah itu ditaburi tepung. Tujuannya ditaburi tepung supaya getah-getah itu melekat lari ke tepung. Lalu bisa diayak gitu, jadinya hilang getahnya, tidak karena getahnya itu berada di kulit cangkang, bukan di kacang. Kalau biarin nanti getahnya bisa ke kacang jadinya. Kalau biarin, kalau tidak diisi tepung dan diayak, nah, itu baru di oven. Oven pun tidak begitu langsung jadi. Oven itu selama 15 menit, biarin sampai dingin. Sampai dingin lagi keras dia. Lagi oven dia kenyal. Lagi didinginkan. Makanya prosesnya perlu waktu untuk pengopennya. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah, pengalaman yang punya jenis langganan di Galu, karena kesegaran, malamnya yang ke 3 kali bangun untuk ngopen. Kan dingin, sudah dingin, diopen lagi 15 menit. Lagi didinginkan, kita sidir lagi, bangun.